parah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling joselik ya. Nah, gimana kabarnya saudara-saudaraku semuanya dari belahan dunia timur, belahan dunia barat, belahan dunia kidul, belahan lor, belahan dur, belahan ngisor, sih bisa dibelah-belah, si penting ke merenyes jelik ya. Saya doakan saudara-saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar ya Lik ya. Dan yang sudah menikah saya doakan cepat-cepat menikah lagi biar istrinya dua, dan yang belum menikah saya doakan cepat-cepat menikah biar tidak karatan kaya daplon ya. Ya Lik, pada kesempatan kali ini mumpung libur ya Lik. Sekarang saya sedang libur, ini proses ya, sedang pengecatan Corolla Drex ya, yang sempat tertunda kemarin karena saya sedang melakukan kegiatan IHT, in-house training pendidikan yang memerdekakan ya Lik ya. Ya, siapa tahu besok saya bisa apa membuat channel lagi ya tentang pendidikan. Oke, itu ya, setuju ya Lik ya, setuju ya. Langsung saja, ora usah kesuwen, seperti apakah proses pengecatannya, simak terus. Lik sedang mencampur catnya, Lik ini ya. Ya, tadi sempat dihentikan dulu ini pengecatannya karena beli thinner dulu nih sama Mas Dawir. Gimana Lik, dene ngabang pok wingi biru. Ya padar mobil. Oh iya ya. Diaduk-aduk dulu. Ini Lik, sudah jadi setengah, lumayan. Corolla Drex. Ya ini Lik. Nih, Mas Dawir sedang meneruskan proses pengecatan. Ini ada kewannya melas nanti ke cat. Ini tukang cat se-Indonesia yang mengecat tanpa masker. Cat dulu ya Lik. Ini yang nanti yang belakang ini tinggal di clear ya, di clear main kemerenyes baru gue gara di tol ya Lik ya. Kalau ada yang nanti di review kalau sudah jadi, kalau ada yang kecantol kecantel kayak gitu Lik ya.
Mantap. Nah, ini tahun 82 ya, Lik ya. Nah. Ish, nampak ish dari kejauhan wis kayak gone Dominic Toretto cukur botak ya wis kayak Dominic iya kayak dom tut ya gue jadi ini bagian depan sudah hampir selesai ya. Sudah lagi di clear, kemudian kita review, semoga nanti ada yang kepencut bisa langsung di calling nomornya. Oke, ya Lik, ini proses pengecatan hampir selesai ya, tinggal di clear ya biar tambah kemerenyes, tambah ayu ya. Ya ini sedang mengeklir-klir ya, clear cat ya Lik, bukan clear sampo, gua keliwat malah gua sampoan, itu sudah mulai nampak meling-meling, ginciling-ginciling ya. Mobil murah seharga motor Vario, murah meriah. Ini proses hampir selesai, pengekliran hampir selesai ya. Besok tinggal kita review bareng-bareng. Kali aja ada yang berminat bisa langsung di calling. Jadi itu tadi proses pengecatan Corolla Drek ya. Ya tahun 2 tapi jiwa muda. Oke, seperti itu ya, buat ada yang berminat ya besok direview dulu ya, direview dulu kalau sudah bok ada yang kecantol atau yang minat langsung di calling. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.